kita membuat sehabis baik untuk membantu orang lain untuk mendapat pandangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaimah Ali dalam Amal Podcast. Semua mahu beramal. Betul tak? Semua mahu beramal. Dan pada hari ini, topik kita mengenai kesukarelawanan ataupun sukarelawan lah kan. Dan tetamu kita iaitu Encik Syafiq Husni Zain. Daripada pegawai division outreach, betul? Ya, betul. Okey, Yayasan Amal Malaysia. Okey, sebelum kita nak bercerita mengenai sukarelawan, sebab topik best ni hari ni. Topik best hari ni. Okay. Kita nak tahulah serba sedikit mengenai apa itu sukarelawan dan apa pula yang dimaksudkan dengan kesukarelawanan. Silakan, Syafiq. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Terima kasih kepada Zaimah lah sebab sudi membuat satu rancangan bersama nak interview pun kan. Kita nak lebih apa kata mengenali ya, kan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi peluang ni juga terbaiklah untuk saya dan juga rakan-rakan lain jugalah untuk berkongsi kepada rakan yang di luar. Tadi apa soalan dia tadi? Soalan dia. Sebab kita topik kita hari ni kita nak bincang mengenai sukarelawan. So apa yang dimaksudkan dengan sukarelawan? Baik, sukarelawan ni apa sebenarnya? Kalau sukarelawan ni saya pada saya. Sukarelawan ni ialah ihsan. Ihsan. Adalah ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan ni adalah di semua maksud di dalam tu. Kita membuat sehabis baik untuk membantu orang lain untuk mendapat pandangan Allah. Itu maksud ihsan yang mana tepat dengan Yayasan Amal. Oh, terkenal ni. Tepat dengan Yayasan Amal punya slogan iaitu beramal kerana Allah. Dan juga background Yayasan Amal adalah kita membantu orang dengan dengan kemanusiaan, bantu bagi keperluan dan sebagainya, masuk di pedalaman, pergi di kawasan perang dan sebagainya, dan sekarang ni pergi ke Turki, ke Turki ya, untuk bantu mangsa gempa dan juga saudara-saudara kita di sana yang malang lah kan, yang diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kita pergi di sana, kita bantu sehabis baik dengan penyertaan rakyat Malaysia memberi bantuan melalui kewangan dan juga sokongan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi gambaran ataupun panggil apa? Nak sebut pasal kesukarelawanan tu adalah ihsan itu. Itu maksud ihsan. Kalau dalam Islam sendiri pun kalau kita belajar kan, Islam tu ada tiga benda: Islam, iman dan ihsan. Kita tahu Islam tu apa? Islam tu ada lima rukun. Iman tu ada berapa? Enam. Masih baik mula. Ada enam rukun. Ihsan. Apa dia? Ihsan yang macam cerita tadi lah kan? Ihsan ni lah adalah satu gerakan kesukarelawanan. Yang mana bukan sebagai contohlah Nabi-Nabi. Nabi buat mana ada gaji? Nabi buat kerja mana ada gaji? Nabi-nabi, pembantu Nabi, sebarkan dakwah, bantu kawan-kawan, bantu yang negara yang bermasalah dan sebagainya, tak ada gaji. Sukarelawan. Patutlah kan, sukarela. Sukarela. Memang Allah lantik orang yang buat sukarela ni, orang yang membuat sukarela ni bukan semua orang boleh buat. Nabi pun macam tu, bukan semua orang yang boleh jadi Nabi. Allah lantik, Allah pilih orang yang layak menjadi Nabi. Dan sukarela pun macam tu juga. Walaupun bukanlah kita kata semua orang perlu jadi sukarela, bukan semua orang tak boleh jadi, bukan. Maksudnya Yang rela untuk bersuka. Maknanya yang ada keinginan, yang ada semangat
Jadi yang menonton pada hari ini mungkin ada yang teringin nak jadi sukarelawan, tapi mungkin ada yang dah pernah jadi, mungkin boleh kongsikan kan. Tapi Ustaz Syafiq, kita nak tahu jugalah kalau di Yayasan Amal Malaysia ni, bila kita dah tahu sukarelawan ni tugas dia sukarela, secara sukarela, bagaimana pula kalau ada yang sedang menonton hari ini nak sertai sukarelawan ni bersama Yayasan Amal Malaysia? Mudah saja. Dengan Yayasan Amal, pertama sekali nak sertai isi borang. Isi borang ni boleh tengok dekat di website. Boleh tengok di website Yayasan Amal Malaysia. Boleh carilah kodek-kodek dalam tu. Nanti jumpalah dia punya tu, nak daftar sukarelawan. Jadi isi kat situ. Nanti masuk dalam grup. Nanti kita akan sembanglah dalam tu, bagi tahu di mana kita nak pergi buat misi dan sebagainya. Boleh ikut. Ataupun lebih mudah sekali adalah terus pergi join program yang mana sedia ada. Contohnya kalau yang terdekat dengan sahabat-sahabat, contohnya kalau macam di wilayah, boleh pergi warung makan sahabat. Kalau di Perak, boleh join pergi program orang asli bersama dengan cikgu Cikgu Muhammad Aman di Bagan Serai. Kalau di Kedah, di Sungai Petani, dengan Pak Jo, join Pak Jo kan. Macam mana Pak Jo ni terlibat dengan program-program di luar negara dan sebagainya. Boleh pergi tanya dia orang sendiri. Lebih mudah macam tu. Terus terlibat. Dalam Yayasan Amal ni kita tak rigid sangat untuk terlibat dengan dengan kesukarelawanan yang Yayasan Amal buat. Yang penting kita nak datang. Adapun kalau yang kita hidup isi borang tu, itu kita punya technical untuk keselamatan, untuk buat sikit dan sebagainya. Datang. Ya, betul. Kalau di mana lagi? Di Johor, di Simpang Renggam, jabat dia Haji Saleh Farmin. Kalau di mana lagi? Di Johor, Terengganu, boleh jumpa siapa nama? Cikgu Nawi, ataupun Cikgu Lee, Cikgu Razali Mak Yunus. Bermakna di setiap cawangan di negeri, setiap ada. Negeri kita ada. So kepada penonton-penonton yang nak jadi sukarelawan Yayasan Amal Malaysia, hanya dengan mengisi borang, isi borang, ataupun pergi terus ke cawangan untuk terlibat di lapangan. Okey, dan website Amal Malaysia, www.amalmalaysia.org.my. Okey, dan kita dah tahu sukarelawan, kita dah tahu macam mana nak sertai. Mungkin kita nak tahu juga apa sebenarnya hala tuju outreach ni, dan apa sebenarnya hala tuju bagi Syafiq sendiri sebagai pegawai. Bawahnya apa dia punya hala tuju. Baik, terima kasih Zaimah. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kita punya division outreach ni adalah division yang baru sebenarnya. Sebenarnya sebelum ni dia bersama dengan pusat dakwah, dan sekarang ni telah dipecahkan dan diberi tugaslah untuk saya untuk manage juga lah, bersama dengan ketua division lah, oleh Cik Husin, ketua division sekarang ni. Dalam division outreach ni, dia punya anggota di dalam tu terlibatnya adalah antaranya adalah daripada relawan doa ataupun rindu yang diketuai oleh Imam Muda Fakrul, dan Ustaz MK, siapa lagi, dan ramai lagi lah. Kalau mudah nak ceritanya, outreach ni adalah lebih kepada untuk menumpu kepada alumni pusat dakwah serantau, yang mana pusat dakwah serantau ni pelajar-pelajar mereka yang sudah tamat bersama dengan Yayasan Amal di pusat dakwah serantau ni, mereka akan berkhidmat di lapangan selama 3 tahun ataupun lebih. Berkhidmat di lapangan. Di lapangan itu adalah tugas outreach untuk bantu kebajikan da'i, untuk bantu fasiliti da'i di sana, dan juga bantu bagaimana untuk menggerakkan da'i-da'i ini bergerak. Kita nak sediakan modul, nak sediakan bantuan kewangan dan sebagainya, nak cari melalui banyak-banyak program. Antara program yang besar tu adalah ziarah mahabah lah. Ziarah mahabah ni adalah salah satu modul untuk sukarelawan. Jadi siapa yang nak join sukarelawan Yayasan Amal ni,
wajib ikut pergi ziarah Mahabah. Siapa yang pernah daftar sukarelawan Yayasan Aman, tak pernah pergi ziarah Mahabah, tak pernah pergi jumpa da'i, belum jadi sukarelawan lah. Dia baru daftar ya. Jadi kena tanya pegawai sukarelawan bila nak boleh pergi ziarah. Saya nak pergi, saya nak. Memang kalau daripada apa ni, Yayasan Aman sini memang ziarah Mahabah ni menjadi apa kan, rutin ataupun bagaimana dia punya penyertaan? Kita ada program dia, apa, program yang rutin. Program rutin ni seperti di Caukit lah. Di Caukit, di warung makan sahabat. Untuk santuni gelandangan, itu yang setiap hari yang kita buat. Tapi yang untuk modul yang wajib untuk Yayasan Aman, untuk sukarelawan ni, kita lebih tumpu kepada untuk pergi menyantuni kita punya alumni da'i, da'i-da'i kita di lapangan ataupun alumni pusat dakwah serantau. Di samping kita menyantuni ataupun bantu mereka bergerak di lapangan, kita juga dapat tambah gain kita punya knowledge dan juga pengalaman, pengalaman kembara, pengalaman untuk kita berkhidmat di lapangan, pengalaman untuk kita apa dapat apa bersama dengan masyarakat, bagaimana satu-satu misi kemanusiaan itu dilaksanakan. Jadi boleh turun padang. Kita akan duduk di sana. Untuk pengetahuan semua, tempat yang kita pergi, tempat yang dai-dai yang kita ada ni bukan tempat yang mewah lah. Oh, bukan hotel, bukan lah. Dia hotel. Tapi hotel dia berjuta bintang. Boleh kira bintang. Boleh kira bintang terus. Air tak ada, elektrik tak ada, apa lagi. Jadi kita akan duduk sana selama seminggu bersama dengan da'i-da'i yang buat kerja di lapangan sepenuh masa selama 3 tahun mereka di sana. Jadi kita nak tengok macam mana sukarelanya. Walaupun mereka kita bayarlah. Itu. Nak tengok ikhlas tak ikhlas duduk. Ya, jadi kita akan, insyaAllah, pada saya, pengalaman saya, yang mana sahabat-sahabat sukarelawan yang pernah pergi, mereka akan dapat rasakan bagaimana itulah sebenarnya sukarela, kesukarelawanan yang sebenar. Kita akan rasa bagaimana nak membantu masyarakat ketika mana kita pun sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi bagaimana orang mengharap kepada kita dan bagaimana rasa dipanggil gelora jiwa panas membara tu kita membantu melihat susah tu kan. Jadi balik tu dengan rasa bangga ataupun rasa seronok, syukurnya rasa kita duduk di sini kan, berbanding dengan orang di sana. Yalah, dengan menyertai sukarelawan ni juga kita dapat merasai kehidupan orang susah. Ya, itu yang sebenarnya. Dan kita balik, kita akan rasa macam bila kita boleh bercerita pada orang macam mana keadaan dekat sana, orang mesti akan tertarik dengan apa kan, dan betul, dia akan teringin juga nak menyertai sukarelawan. Dan sebelum kita nak tahu, kita dah tahu mengenai sukarelawan Yayasan Aman ni, dan kita nak tahu juga apa syarat untuk jadi sukarelawan ni. Mungkin kanak-kanak yang kanak-kanak tengok kan macam nak jugalah jadi, boleh tak kanak-kanak seusia berapa tahun untuk boleh terlibat? Okey, untuk jadi sukarelawan dalam Yayasan Amal ataupun relawan amal dalam Yayasan Amal Malaysia ni, secara bertulisnya kita letak di situ dah umur 18 tahun lah untuk terlibat. Tetapi secara secara latihannya, kita telah membuka untuk sukarelawan ni dilibatkan oleh dilibatkan juga anak-anak, kerana anak-anak kita ni perlu didedahkan dengan kerja-kerja sukarelawan ni untuk mereka faham bagaimana sebenarnya kehidupan sebenar manusia, bukan hanya kelompok kita saja. Kita akan faham bagaimana manusia ni adanya yang muda, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang susah dan ada yang memerlukan sangat-sangat. Jadi kenapa ada gap begini? Gap begini memang sentiasa ada, takkan hilang sampai bila-bila. Dan peranan setiap kedudukan manusia ni perlu peranan untuk membantu masing-masing supaya hidup manusia ni jadi
jadi seimbang. Apa masalah sekarang ni berlaku, susah banyak orang-orang jadi macam marah-marah ni sebab apa? Sebab peranan tu kurang berjalan. Orang yang senang tak susah, tak bantu orang susah. Orang susah marah ke orang senang. Jadi macam tu. Jadi kita ni rasa senang, kita ada semua benda, ada makan, kita dah rasa senang sebenarnya. Jadi kita bantu orang yang susah, yang tak ada makanan langsung ni. Kalau macam tu saya kempen pergi warung makan sahabat. Warung makan sahabat ni di Cokit. Di Cokit ni kita boleh tengok lah bagaimana kedudukan masyarakat di sana, komuniti yang tidak berpeluang lah. Ada anak-anak yang tidak berpeluang. Jadi kita boleh bawa anak-anak kita untuk kenal bagaimana mereka ni hidup di sana kan. Itu. Sebagai pegawai division Outreach ni, Syafiq. Bukan Outreach. 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 Okay. Sebagai pegawai division Outreach ni, Outreach. Okay. Bagaimana dia punya pengurusan dalaman macam Syafiq sendiri nak uruskan program-program yang ada dalam inilah dalam Yayasan Amal ni, sebab kita nampak macam yang terbaru ni di Turki. Okay, di Turki ni macam mana dia punya nak susun sukarelawan untuk pergi ke sana, bantuan-bantuan yang masuk, macam mana pengurusan tu Syafiq? Okey, buat masa ni kita yang misi yang pergi ke sana adalah misi Ricky. Misi Ricky ni mereka akan pergi untuk melihat dulu bagaimana keadaan di sana, untuk bagaimana nak set up untuk misi yang kedua. Kalau secara kebiasaan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia, kita banyak membantu dari segi memberi makanan. Kalau di Malaysia, kita buat penyediaan makanan dengan cara buat dapur rakyat. Kita masak di lokasi. Kalau di lapangan di luar negara, kita tak boleh nak masak sangatlah, sebab kita kita tak tahu menu orang di sana. Jadi barangkali mungkin kita ada rakan di sana, rakan kolaborasi dari NGO di Turki yang boleh kita bagi modul ni, dia orang akan masak bersama dengan kita. Kita akan beli makanan je lah. Sebab apa? Itu memang kepakaran yang sama Malaysia. Kita hanya memberi bantuan dari segi makanan lah. Kita bantu bagi makan. Sebab apa? Yang membantu perlu makan. Dan yang dibantu pun makan juga. Sebab makan ni, kalau tak makan tak boleh berjalan. Dan dengan makan juga kita dapat kenal orang, dapat beramah mesra dan sebagainya. Dari situ dah kita boleh berkawan. Macam warung makan sahabat juga. Sahabat dengan makan. Apa ni, tumpuan daripada Yayasan Amal adalah makanan lah. Ya, makanan. Dan selain daripada makanan, bentuk bantuan yang macam mana kalau pihak pengurusan dapat? Kalau yang buat masa ni, yang saya tengok sekarang ni kan, nampak macam sekarang musim sejuk. Akan banyak beli selimut lah. Selimut, barang-barang apa, pakaian sejuk dan sebagainya. Sebab itu pentingnya tim Ricky. Tim Ricky akan pergi sana untuk balik buat satu setup, satu lagi misi untuk pergi sana, bagaimana untuk menggerakkan sukarelawan juga yang akan pergi ke sana, nak bagi bantuan yang macam mana. Buat masa ni mereka letakkan cara nak bantu adalah dengan barang sejuk, macam selimut tu lah, keperluan musim sejuk, dan juga makanan. Buat masa ni untuk yang lain tu, untuk ubat-ubatan, kita belum lagi ke situ. Itulah yang kalau secara standardnya begitu Yayasan Amal punya operasi lah, untuk bantu. Kalau untuk Yayasan untuk sukarelawan yang nak terlibat, Yayasan Amal punya kebiasaan akan membuka tawaran seluasnya untuk siapa-siapa terlibat. Terlibat maksudnya terlibat untuk pergi di pergi sana. Okey. Tapi yang sama tak tanggung. Duit kena sendiri untuk beli tiket dan sebagainya. Yang pergi ke sana baru ditanggung. Makanya transportasinya di sana ni Yayasan Amal tanggung. Kebiasaannya begitulah. Nak pergi tiket sendiri.
Tapi sekali nak join tu perlu daftar Yayasan Amal Malaysia lah. Sebagai relawan Yayasan Amal Malaysia. Kalau jadi apa-apa, okay, di bawah tanggungan Yayasan Amal Malaysia lah. Begitu. Jadi boleh tak kalau Syafiq bagi tahu balik apa sebenarnya yang ada di bawah outreach ni? Maksudnya tadi kalau Syafiq cakap ada warung makan, lagi apa lagi sebenarnya? Berapa sebenarnya di bawah, okay, outreach ni? Outreach ya? Ya. Betul. Outreach ni sebenarnya outreach adalah satu division kalau nama lainnya nama dakwah lah. Nama dakwah. Dia dibahagikan kepada dua bahagian. Yang bahagian pertama adalah bahagian untuk support. Support yang termasuk dalamnya adalah modul. Kita akan sediakan modul-modul, contohnya modul modul pergerakan sukarelawan di lapangan, ataupun modul pergerakan da'i harian di sana. Yang keduanya ada bagaimana untuk fasiliti, untuk pantau fasiliti di sana. Fasiliti masjid, surau dan tadika ada di sana, tiga lah. Lepas tu ada yang baru nak buat ni, ekonomi. Untuk ekonomi da'i, itu nak support da'i. Bahagian yang seterusnya ni bahagian da'i sendiri. Contohnya da'i punya kehidupan dia. Dia sudah 3 tahun di situ, lepas ni dia nak teruskan lagi ataupun tidak. Kebajikan lah, lebih kurang daripada kebajikan lah da'i. Lepas tu alumni dia sendiri. Jadi semua tu di bawah outreach untuk badan da'i sendiri. Satu lagi untuk support pergerakan da'i tu. Dua-dua benda di dalam outreach ni. Adapun kalau macam sukarelawan tu, sukarelawan ni bahagian support ni, untuk gerakkan modul, support da'i, fasiliti da'i ni semua digerakkan oleh sukarelawan. Contohnya macam Rindu tadi, Rindu duduk di bahagian support modul. Rindu ni nama dia relawan duat. Jadi relawan-relawan lah yang bantu da'i ni. Contohnya macam bantu dari segi bantu tadika, bantu da'i nak dapatkan dana buat karnival tadika. Nak bantu da'i repair masjid ataupun surau yang kita bina, repair tadika yang kita bina. Dan buat masa sekarang ni, contohnya di kalau yang terdekat ni di Chowkit. Warung makan sahabat. Warung makan sahabat juga termasuk bawah outreach. Di bahagian dipanggil bahagian facility ataupun bahagian pusat komuniti. Bahagian pusat komuniti ni jadi bahagian outreach lah, untuk pantau juga bagaimana pusat komuniti ni berfungsi seperti mana di lapangan di Sabah dan Sarawak juga lah. Surau, bagaimana surau ni berfungsi sebagai pusat komuniti, bagaimana masjid ni berfungsi sebagai pusat komuniti. Okay. Bukan saja sebagai tadika tapi sebagai pusat komuniti juga, untuk bantu masyarakat tempatan di sana lah. Masyarakat, lebih kalau kita nak sebut masyarakat mu'alaf lah. Mu'alaf ni perlu dibantu setiap masa 24 jam, sebab dia mu'alaf. Jadi nak bantu diorang ni, adakah memerlukan kewangan? Ya, itu penting. Itu orang nak tahu. Kewangan tu bagaimana pula? Daripada Yayasan Amal sendirilah. Ya, memang kalau dari segi kewangan ni, Yayasan Amal Malaysia ada Rindu lah. Rindu juga salah satu badan ataupun satu pergerakan sukarelawan yang membantu banyak di lapangan untuk dari segi pendanaan. Rindu ni geng-geng Imam Muda lah. Ini Imam Muda, dia orang boleh pump duit.
Wah. Jadi walaupun demikian pun kita tak boleh nak bagi bantu setiap masalah. Sebab kekangan kewangan yang 100% daripada sumbangan orang ramai. Selain daripada itu juga daripada Yayasan Amal lah, peruntukan Yayasan Amal untuk bantu di lapangan. Contohnya macam misi ziarah mahabah, dah bawa sukarelawan untuk masuk ke dalam bersama dengan sukarelawan ni akan bawa sumbangan, pergi ziarah sambil membantu da'i. Contohnya da'i untuk ziarah akan datang, contohnya ziarah pada bulan Mac nanti ada ziarah mahabah, da'i perlukan perlu repair masjid. Okay. Contohnya masjid bocor, lubung. Kan? Jadi kita akan buat kutipan bersama sukarelawan yang akan ikut pada bulan Mac nanti. Ini da'i yang perlukan. Da'i perlukan contohnya kali ini masjid rosak, perlukan tempat mandi mayat, perlukan cat masjid sebab nak puasa, nak bagi elok balik supaya orang boleh datang masjid beramai-ramai. Jadi kita akan buat kempen bersama sukarelawan nak masuk, kutipan beramai-ramai sampai selama sebulan ni. Nanti kita akan bawa lah duit tu untuk bagi ke da'i untuk mereka uruskan lah. Da'i kita ni dia akan pandai, dia pandai repair. Oh, sendiri dia pandai. Jadi pada penonton ni yang menonton Amal Podcast pada hari ini, bulan 3 katanya akan ada satu misi ziarah mahabah. Ya, insya-Allah. Siapa yang nak membantu, siapa yang nak jadi sukarelawan, cepat-cepat daftar bersama Yayasan Amal Malaysia di bawah Syafiq. Ya, insya-Allah. Dan mungkin Syafiq boleh kita nak nilah, kita nak macam war-warkan kepada penonton yang nak jadi apa sukarelawan, yang nak bersama Yayasan Amal, mungkin diorang nak tahu lagi lah kan. So ini yang terakhir untuk Syafiq bagi tahu, sebab penonton tengok ni sekarang ni, dia tengok Syafiq, dia nak tahu, nak jadilah sukarelawan, kata bulan 3 pula nak ada misi ziarah. Baik, insyaAllah pada bulan 3 ni kalau tak ada aral yang aral yang melintang, so tidak ada halangan, insyaAllah pada pada 9 hari bulan Mac nanti kita akan buat misi ke Pulau Banggi, Sabah. Kita akan kalau boleh dalam 20 orang lah sukarelawan untuk ikut sekali. Dan masing-masing kita ni akan buat crowdfunding bersama sukarelawan untuk mencari dana untuk keperluan da'i di lapangan. Dan pada masa yang sama juga kita akan buat juga kutipan di sana juga, di Pulau Banggi tu ada di kampung Pekalan Darat namanya. Kita sedang membina surau di sana. Penduduk kampung sana pun sangat memerlukan surau ataupun pusat komuniti. Dan kebanyakan pada mereka ni adalah mu'alaf dan juga masyarakat Muslim yang tak belajar lah. Mereka tak pergi sekolah. Mereka kerja mereka sebagai nelayan. Jadi mereka banyak tidak ada sekolah, tidak belajar. Surau pun tak hidup sangat. Jadi mereka sangat meminta untuk dibina surau Pengkalan Darat, surau di kampung mereka tu, di kampung Pengkalan Darat, supaya mereka boleh hantar anak-anak mereka. Di samping itu juga mereka juga boleh bersembahyang jemaah, boleh belajar kuliah dan sebagainya di sana lah. Jadi itu peranan da'i kita lah di sana untuk hidupkan surau di sana, insyaAllah. Dan sebenarnya kalau dalam penyertaan untuk misi ziarah mahabah ni, berapa ramai sekurang-kurangnya? Kita pernah terima sampai 37 orang. 37. Yang baru ni kita pergi di Sarawak, itu terlalu banyak. Dan bila banyak ni perlukan kos yang sangat besar. Kalau boleh kita nak just nice ni 20 orang. Baik. 20 orang. Jadi daftar cepat-cepat. Konteks pegawai pengurusan sukarelawan. Jadi daftar untuk pergi misi ziarah mahabah ke Pulau Banggi, insyaAllah. Bulan 3 ni. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Ya. Syafiq. Sama-sama. Kerana sudi bersama Amal Podcast pada hari ini. Ya. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.